Sekarang saya nak mencari Din Baramboi. Tu dia. Jom ikut saya. Encik Din Baramboi. Benarkah Encik Din ini adalah watak utama di dalam mengenakan orang dengan kerja-kerja jahat ni? Sebenarnya bukan gua tau. Gua sebenarnya yang gagalkan semua rancangan-rancangan jahat Radi. Tanyalah dia. Sekarang Radi adalah perancang utama di dalam segala rancangan-rancangan jahat. Memang tak patut. Siapa yang kena hari ini? Hai, saya Hafiz. Dan ini member Faizal. Dan ini watak utama sebagai pucung. Dan kami akan mengenakan malam ni mengenakan member kami yang bernama Rosli. Karakter beliau, dia ni seorang yang penakut. Ha. Kalau you all nak tahu cerita selanjutnya, so saksikanlah. Wakenabeb! Anda tidak digalakkan untuk melakukan aksi seperti ini untuk teman-teman ataupun masyarakat awam kerana dikhawatiri boleh mendatangkan mudarat. Kita saksikan. Tidur. Tidur. Din. Kau tak nak jumpa ke? Oh. Baju merah adalah mangsa. Ha? Kau nak jumpa? Tak nak jumpa. Kau lipat lah sembang lah tu. Ingin saya nyatakan, apabila seseorang itu terdesak dalam ketakutan, kepayahan dan kecemasan, sesuatu yang pasti ialah bagaimana untuk menyelamatkan diri. Bang, kasihlah. Simpan. Walaupun kadangkala berlaku ataupun perilakunya melucukan, tapi inilah realiti. Baju merah ni mangsa kita. Nampak macam berani, tapi yang sebenarnya beliau ni agak ketakutan juga bila disergah dengan pelbagai kejadian aneh pada rumah ini. Kita tengok. Ngantuk dia tadi dia. Berani ke takut? Takut kerana berani, berani kerana takut. Tengok. Kononnya rumah ni panas sikit. Macam-macam bunyi ada. Sehingga ada yang ternampak benda yang pelik-pelik. Tapi semuanya dirancang oleh kita. Memanglah kesian. Tapi nak buat macam mana? Kita nak tengok respon member kita ni. Dah nak start. Tengah dia menonton TV tu, kru kami di atas buat satu bunyi-bunyian yang agak aneh untuk mencuri perhatian dia. TV ya? Mek TV? Apa dia? Bunyi. Member kita tu dah mula seriau. Maklumlah orang penakut, apa saja bunyi pun dia terfikir macam-macam. Si Jepun yang cekak pinggang ni member kita orang. Dia ni dalang besar. Mangsa dah mula serba salah. Resah. Tak siapa dia telefon tak tahulah. Ya Allah, aku tak mampu. Ya Allah, lepaslah. Ya Allah.
Bahaya ni. Aku tak bagi kau pintu. Buka pintu. Aku tak bagi kau pintu. Buka dia. Astagfirullahaladzim. Buka dia. Buka je bang. Buka je bang. Tak apa. Ini semua buka je pintu. Astagfirullahaladzim. Kunci. Oh, kunci dia bagi. Bismillah. Kunci dia bagi ya. Cemas. Siapa yang tak cemas? Mak ai. Alamak, pocong pula. Nampak pocong kat tepi tingkap. Kerana tiada pilihan, beliau terpaksa mengambil jam dinding yang ada bertulis ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran. Bagi Al-Quran. Bang, kita tak tahu. Saya tak tahu. Bisa ada Al-Quran, bang. Abang, mana kita cek? Mana? Nanti saya telefon. Step habis. Perisau ni. Dia lagi. Buka pintu! Jangan tengok! Baik, sekali lagi pintu belakang terus! Buka pintu! Walaupun mangsa dalam ketakutan, tapi masih lagi boleh buat pertimbangan. Masuk lagi. Dia benda apa? Selalu kalau pocong, dia sekejap je dia hilang. Dia tegak. Dia buang ni. Yang kat situ. Yang tadi tak perasan. Saya suruh abang ni kan, sabar dulu kan. Kita ada dengar yang you adalah watak utama di dalam mengenakan orang. Kenapa ya? You ni memang tak ada perasaan langsung ke sampaikan orang biasa pun you boleh kenakan? Disebabkan you dah menjadi mangsa, so you berdendam dengan semua orang. Mana awak dapat info ni? Siapa yang beritahu awak ni? Kau orang ni semua, jangan nak pandai-pandai pusing-pusing. Aku rasa kau ni semua dah banjir lah kat otak kau. Kau naik apa? Naik kereta? Yeah. Kau empat kat mana? Baik kau pergi cek kereta kau orang tu sekarang, tantas set silap dia dah kena dengan kau orang balik. Aduh, kesian ada orang ni tak connect. Baik kau pergi cek, pergilah cek. Nampaknya mereka tengah ada masalah. Mari ikut saya. Kita tanya apa yang tengah berlaku sekarang. Hai guys, you all tengah buat apa ni? Alamak, nampaknya mereka telah melarikan diri. Apa? Saya akan cuba kejar mereka. Kita tengok. Cari watak utama di dalam segala kejadian ini. Berulang kali ku mencuba memujuk diri.
perselingkahan antara kita berdua. Itu dia. Kali ini kita tengok sebuah kumpulan yang semakin popular, Sofas. Giliran mereka pula. Wakenabeb. Tak, 3 hari lagi. Berapa lama ni? Berapa lama kau baru nak bayar? Kau orang pandai berjanji, ha? Lepas itu masalah dia, aku yang penat nak kena cari kau semua. Ha? Habis sekarang macam mana cerita? 3 hari lagi. 3 hari tak boleh. Kalau kau ingat itu kau nak apa ni nak bayar itu 3 hari, ha, kau kena ikut aku pergi. Aku nak ambil apa ni. Kononnya manager kumpulan Sofas ni bukannya sikit kau ambil. Ada buat pinjaman lah. Dengan company tak company. Alung. RM20,000 kau pinjam. Lambat bayar. Konsep itu konsep ini semua macam mana cerita? Jadi kita tengoklah bagaimana respon kumpulan Sofas yang berada di belakang van tu. Tahu-tahu muka lawa. Ah, dah pinjam duit kau tak tahu nak bayar. Janganlah hina-hina orang. Tak ada kau macam cakap manager lah apalah. Ha? Habis apa? Macam mana cerita sekarang ni? Saya nak masa je. Bila? 3 hari. Kawan-kawannya. Habis budak-budak ni siapa? Ha? Tak payahlah babitkan diorang. Saya je kan. Meh. Amboi. Siap telefon lagi. Ah, baru tangkap diorang ni. Ini semua berlakon je. Dekat tepi ni. Dekat ini, dekat apa ni, dekat zoo ni lah. Aku cari diorang ini baru dapat. Itu pun aku telefon member semua. Gua punya konco-konco yang pandai berlakon, babe. Tak tahu syuting apa ke apa, tak tahulah ada 4 orang dalam ni. Bawa semua sekali pergi ke? Ha? Perempuan tak ada duit lah. Perempuan ni tak ada duit. Ambil dia orang punya ni apa ni. Tak, gitar dia lah gitar. Hai, lantarlah apa pedulilah dia orang ni. Ha? Okey, tak apa. Nanti kalau apa-apa hal nanti aku call kau balik kalau apa-apa. Takut anu aje. Pasal lain pun tak berapa clear ni. Ha. Aku ingat kalau 3 hari pun nanti kau datanglah 3 hari. Buka ni belakang tu. Janganlah ni. Buka ambil buka ni belakang. Buka tu boleh buka. Janganlah bang. Kau banding dengan dia ya bang. Ini berapa ingat ni boy? Ni. Tahu RM1,000 ah. Cuba ambil pegang. Bawa dulu. Tak tolong bang. Masuk dulu. Ready bang. Ni. Sekarang ni ai punya konco-konco rampas kita, rampas instrumen band dia orang ni. Tengok apa reaksi dia orang ni. Mau tak bengang. Besok ada show pula tu. Jangan babitkan. Kau jangan cerita banyak. Ha? Kau jangan cerita banyak. Ha? Terjengong. Bawa anu tu sekali. Turun. Cerita pun tak guna. Ada yang tersengih lagi. Kena turun. Tu barang yang belakang tu pun ambil semualah. Berapa kali slow talk semua. Tolong abang. Tolong di show besok bang. Betul tu bang kalau tak ada muzik tolong. Oh dia lah, dia yang buat hal. Yalah, tapi kita tak tahu cerita benda ni. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu apa-apa bang, sama aja banyak. Takkan sebabkan dia kita pun nak terlibat juga. Tak ada masalah dia sekarang bukan nak masuk kau orang terlibat tak terlibat. Masalah dia kalau aku tak pegang berapa hari dah aku cari dia orang. Ha? Kalau dia tak ada terlibat, kalau aku tak ambil dia orang barang kau, mana dia tak jumpa aku besok. Kalau dia orang ada bayar setengah dulu, paling tak ada pun dia kena bayar bunga dulu. Okey, barang kau aku release. Masalah besok ada tak? Ha? Besok betul ada show. Macam mana tu? Besok. Kat mana kau punya show? Kuantan tu. Terus nak keluar. Memang kita nak gerak besok, bang. Apa nama kumpulan kau? Sofas. Topan kau orang pun kena. Habis macam mana? Adik manis? Duit nak bayar tak bayar? Tahu bayar gaji korang? Tak. Ya. Bawa kereta belahlah. Belahlah tu, buang masa je. Belah. Bawa belah.
tolong orang. Tak tolong yang sangat. Tolong macam mana? Memang macam itu janji tolong tolong tolong. Tak tahu ni masalah dia ni. Tengah berada macam mana? Janji betul. Takkan dengan kita orang kena bang. Tolong kasih kena boleh lah. Okey. Be fair. Kereta aku bagi. Apa lagu kau yang tengah top tengah aku dengar? Janji. Janji. Ha? Nyanyi? Aku nak dengar. Akhirnya nyanyi. Alamak. Siapa punya nyanyi? Saya. Ha, dengan aku pula nyanyi dia tu. Bukakanlah pintu hatimu. Eh, apa dah? Izinkan aku kembali padamu. Ku sesalkan perbuatan ku ini. Tak akan berulang lagi, ku janji. Ha, tu dia. Kalau dah takut, suruh menyanyi pun menyanyi. Tak ada. Ha? Kau boleh nyanyi? Tak. Kau tak boleh? Kau? Kita musician. Musician dia penyanyi lah. Taklah bagus sangat kau menyanyi. Ah ni, budak aku menyanyi pula. Ayolah, baru-baru nak menapak. Kau baru ya, bang. Kau dengar aku menyanyi? Ah, dengar. Ada tak ada yang penting kita gembira. Sekarang miskin, siapa tahu besok kaya. Amboi. Macam tu lah. Ya? Aku dah pasal ambil apa ni, benda tu semua. Pasal aku minta maaf dengan korang. Pasal apa? Pasal aku makan gaji cara macam ini. Ha? Cara makan gaji macam ini. Tak ada daripada itu. Jadi bang, okey bang. Bukan. Kalau korang penyanyi, aku nak nanggung anak aku macam mana pula? Habis sekarang macam mana? Kalau boleh minta jasa baik abang, kita orang ada kita di kerja besok. Ha, kalau tak ada ni, jawapannya besok. Kau panggil tu lah siapa company kau tu. Ha, suruh dia sewa dululah. Tenang je. Sampai Puan Siti kita settlekan bil semua dulu, paling tak ada pun deposit. Apa ni, bunga dia bayar dulu. Macam? Duit dia? Ha? Hei. Tak ada. Kejar kau makan pun tak ada lah. Ha? Bagi 50 tu. Hei. Abang ambil 50, saya nak makan apa? Okey bro, sekarang gua dengan cameraman kita orang dah ada dalam petrol car ni. Kita nak pergi ke destinasi, lokasi yang telah kami tentukan kat mana berlaku perkara ni. So sekarang ni diorang dah kena. Diorang tengah kena tanya macam-macam, kena ugut macam-macam dengan Along tu, kumpulan Sofas. Kita orang nak tengok apa akan berlaku pada diorang bila kita orang lalu, bila petrol car lalu tapi tak berhenti. Just lalu macam tu je. Tapi lepas tu kita pusing balik. Kita tengok apa respon diorang. Ha, dah, gua cakap. Orang relax lah. Ha? Tak kena mengena dalam hal ni. Gua talk dengan dia. Right. Now kita attack. Good luck so fast. Hey, cikgu. Apa ni? Tak ada. Ini lah. Dia orang ni. Pinjam duit. Ni pukul berapa sekarang ni? Ha? Boleh perempuan macam ni sebelum kau belah ni. Dah takut punya pasal. Gua pun diorang tak cam, bro. Saya dah 2-3 kali ikut diorang ni. Kau pula tengok IC. Ambil IC semua. Macam mana kau berada sini? Siapa blok kau? Tak, sekarang ni kau jumpa dia kat mana? Daripada diorang keluar, tahan diorang masa naik kereta, saya nombor plate ni memang saya ada. Kau ingat kau polis ke kau tahan orang suka-suka kat sini? Bukan masalah. Kita orang polis pun tak tahan orang tau macam ni. Bukan masalah, kita panggil dia berhenti je. Masalah dia hutang. Saya surat pun ada. Kau cakap pelan sikit. Kan saya memang saya hormat anggota, tapi masalah dia sekarang ni saya berurusan dengan dia. Kalau dia janji boleh bayar besok datang ofis, saya barang tu saya pulangkan balik, itu aja. Dah. Kau pernah dengar NTV7? Pernah tengok rancangan Wakenabeb? Pernah tengok? Kau kenal aku siapa? Oh,
Best killer lah lu ni. Best. Oh. Yeah. Oh. First time berlaku macam ni. First time bang. Saya dah nak call, dah call member bang. Ada nampak aku macam polis ke? Boleh sampai macam polis. Tapi sikit satu kata. Kas. Kereta pun dah buat belah dah. You cuba you bagi tahu kat I. Bila you nampak you dah kena ni dengan kena serang Along ni kan. Dudak-dudak cerita ni. Then petrokar lalu. Apa you all dalam hati you all cakap, eh, asal tak berhenti ni? Harap-harap dia berhenti kan? Harap berhenti. Ingat terus. Asal you all tak buat macam ni ke apa? Kenapa you all just... Dia nak bagi warning. Apa? Masing-masing duduk diam. Bukan suara. Sebab kita ingat CPR kita orang tu nak selamatkan dia juga. Okay. Lepas ni takut apa-apa kan dia. Tak kena kan? Atu pula boleh. So, kita orang pusing. Bila kita orang pusing? Oh, lega. Punya gantung tu ada slow sikit lah. Dia relax sikit kan? Wah, kena ambil. Wah, kena. Wakenabeb! Mesti dia punya pasal. Betul apa dah dicakap. Macam mana aku nak balik? Spek tayu pun tak ada. Aku langgar apa tadi? Tak lain saya U-turn kan? Kalau aku langgar apa tadi? Tak, saya U-turn kan? Kau perempuan dan aku ajar! Dia masa saya ajar, tak sampai yang salah. Kau siapa? Saya kawan dia. Kau kawan pun kau tengok tangan dia bawa kereta macam mana? Ha? Kau nampak nak cara dia bawa kereta macam mana? Hei. Ha? Masalah ni siapa yang salah sekali? Awak biar Eh, kalau ikut undang-undang jalan raya, kau sekena tak bagi kau tengah masuk tau. Eh, sekarang yang salah kau lah. Kau biar saya perempuan, masalah bagi saya. Sekarang masalah dia, kau tak ada bagi signal. Apa yang tak bagi signal? Apa awal? Abang, dia pun nampak kan dia bawa kereta. Oh, ha? Habis kau besar? Ha? Kau besar? Apa masalah abang nak hantar kita lagi ni? Kau cakap lebih lah. Apa yang lebih pula?